Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore hari ini saya akan mempraktekkan cara setel tegang klep Vega ZR. Simak videonya ya teman-teman ya. Langkah pertama kita buka tutup top timing teman-teman ya. Kedua-duanya kita buka menggunakan obeng main. Kemudian kita lepas tutup klep yang atas dan bawah teman-teman. Itu menggunakan kunci ring 24 mm. Selanjutnya kita topkan posisi pistonnya. Kita putar ya dengan menggunakan kunci T 17 mm. Kita tepatkan posisinya, tandanya. Ya, kelihatan tandanya teman-teman ya. Itu ada garis sejajar dengan garis di blok magnetnya, dengan garis yang di magnet. Langkah selanjutnya kita siapkan puller ukuran 0,08 mm ya. Ini untuk renggang klep Vega ZR yang in 0,08, yang X 0,10 mm. Kita siapkan setelan klep dan kunci ring 8 ya, kita kendorkan buat setelan klepnya. Kita masukkan fullernya ya teman-teman. Kemudian kita tepatkan baut setelan klepnya sesuai dengan ketebalan fuller teman-teman ya. Ini tandanya jika sudah tepat. Ini fuller ini kalau didorong tidak bisa, ditarik agak seret gitu teman-teman ya. Itu dipastikan sudah tepat. Kita ulangi lagi sampai benar-benar tepat teman-teman ya. Sudah selesai, kita tutup klepnya ya teman-teman ya. Kita kencangkan. Selanjutnya kita setel yang X ya teman-teman ya. Klep yang X. Ya ini kelihatan dari bawah. Klep X ini ukurannya 0,10 mm. Sama langkah-langkahnya kita kendorkan dulu buat setelan klepnya. Kemudian kita siapkan puller 0,10 mm. Dan kita tepatkan sesuai dengan ketebalan puller ya teman-teman ya. Baik, kiranya sudah tepat teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita tutup ini ya lubang klepnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya teman-teman ya, biar saya bersemangat membuat video-video tutorial yang lainnya. Oke teman-teman, cara setel klep atau cara setel renggang klep Vega ZR semoga bermanfaat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.